Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini adalah tanggal 31 Desember 2017, which is hari terakhir di tahun 2017. Sekarang udah jam 11 siang, terus aku dan Krisna lagi mau jalan ke mana? Purwakinda Mall. Purwakinda Mall. Ya, yeah, you know, just having some time, spend time with my husband, you know. Terus so far sih kita nggak ada acara apa-apa di malam tahun baru ini, but it's okay, it will still be fun, okay? Dan nanti aku tutup lagi, bye. Jadi kita lagi di Purwakinda Mall. Soalnya we don't know where to go. Tadi kita sempat sarapan di Louis Coffee di daerah Ciputat. Terus sekarang kita lagi di Purwakinda, lagi mau jalan-jalan aja. So tadi kita habis ke Purwakinda Mall, and then abis itu kita memutuskan untuk pulang, soalnya kayak kita tuh yang ya udah deh kita pulang aja alias nggak tahu mau ngapain. So the last day on 2017 seems like kita kayak yang ya udah just want to have some relaxed time, terus kayak yang lagi malas kemana-mana gitu, kayak lagi malas yang keluar dari daerah selatan gitu loh. Soalnya pasti kebayang sih gimana macetnya. Terus tadi juga habis hujan. Jadi kita memutuskan ya udah di rumah aja. Karena pasti di TV juga banyak film-film bagus kan. And then nanti juga di komplek rumah akan ada acara gitu. So, thank you so much ya yang udah nonton vlog aku atau YouTube channel aku selama tahun 2017 ini. Doain mudah-mudahan di tahun 2018 besok viewers aku akan lebih banyak. Terus kayak yang subscribe juga lebih banyak, and then aku juga lebih produktif dalam membuat YouTube. Terus produktif juga dalam menulis blog, dan produktif juga dalam menulis novel. Semoga di tahun 2018, guys, you know what, tadi keputus soalnya not enough memory. Ya udah, pokoknya aku cuma mau ngomong itu aja. Krisna lagi turun, lagi beli es kelapa. So, aku cuma mau ngomong itu aja. Thank you for watching, doain semoga di tahun 2018 aku dan Krisna bisa mencapai keinginan dan mimpi-mimpi dan harapan kita. Terus mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang lebih baik. Terus pokoknya kita semua selalu diberkahi, selalu dimurahkan rezekinya, dan pokoknya all the good things. Gitu aja sih. Yaudah, thank you for watching ya. Sekali lagi, don't forget to like, don't forget to subscribe, and see you on 2018. Bye-bye, guys.